Musim pemilu sudah selesai, guys. Siapapun yang terpilih, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia ya. Saatnya kita juga memilih yang terbaik untuk masa depan kita sendiri. Siapa sih yang gak mau punya kemandirian finansial? Sini, aku kasih tahu buat kalian yang pengen punya kerjaan dengan jam kerja yang fleksibel, kerja di mana aja, mudah belajarnya, dan siapa tahu kalian bisa pensiun dini. Menarik kan? Siapa lagi kalau bukan Okta? Buat kalian yang mau memulai trading, Okta bakal membantu kalian untuk mewujudkan tujuan finansial kalian. Kenapa sih Okta cocok buat kalian para pemula? Karena pilih broker jangan sembarangan ya guys. Kalian harus cari yang... 1. Bisa coba di akun demo, meraih banyak penghargaan internasional, deposit dan withdraw yang cepat, disupport oleh CS lokal, kondisi perdagangan terbaik, seperti spread rendah, komisi nol dan CS lokal. Apalagi Okta ini merupakan platform trading internasional yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Client Fund Security Indonesia 2023 dari World Business Star Magazine. Keren banget, aman. Buka akun, deposit, dan withdraw-nya juga gampang banget. Ngebantu banget buat kalian para pemula. Selain itu, Okta juga support kalian dengan menyediakan konten-konten edukasi, webinar, dan tutorial. Jadi, buat kalian para hard worker, udah mutusin buat dapetin peluang lebih, Okta bakal jadi teman yang tepat untuk kondisi trading terbaik kalian. Download aplikasi di App Store atau di Google Play Store, dan join dengan Okta. Klik link di description box dan pakai kode JURNAL24 buat dapetin bonus 100% deposit. Jadi, jangan sampai nggak ikutan ya. Yes, hari ini saya mau bernostalgia dengan kampung halaman saya sendiri. Tapi sebelum jalan-jalan atau penelusuran bareng sama tim yang lainnya, ada seseorang yang kalian tanyain terus, yang kalian pengen ajak konten, pengen ajak ngobrol. Yes, hari ini saya sudah bersama Bapak. Saya masih berdua sama Bapak, nanti kita jalan-jalan. Bapak Abdi Sareng Nusanes, badai jalan-jalan. Nyuhun ke Widi ka Bapak, mohon. Janten, jadi hari ini kita mau jalan-jalan di Merdeka Lio. Kalau biasanya yang ngomongin sejarah teh, enggak. Nah ini, saya belajar sejarah dari Bapak. Pak Kapungkurna Merdeka Lio teh kumaha. Ya, seharusnya Bapak kita ngalaman ya. Mohon. Tapi lamun ningali dina buku Bandung Baheula. Mohon. Aya dua ungkapan merdeka sareng lio. Merdeka sareng lio. Ari lio. Saya ge paterang lio teh tempatna ngada makenteng sareng bata atawa lebih. Siap. Mohon. Bata. Kalau resan di dieu di kampung ieu teh bata. Waktu sarita naon we perusahaan dipajeg Walanda. Ah, betul. Jadi saat zaman Belanda itu setiap ada perusahaan atau pasti unit pajak. Usaha itu harus ada pajak. Oh, boleh pajak perusahaan pribumi gitu. Pribumi. Ya. Okay. Nah, ieu kalau resan bata-bata ti dieu teh pamarentah nunjuk ngawangun gedung sate, gedung sate mohon. Kantong gubernur ayeuna. Mohon, mohon. Saurna, saur Bandung Baheula teh bata ti dieu teh kaanggap pisan ku pamarentah. Numawi dibebaskan pajak, numawi di sebatian merdeka. Nah, digabungkan deh merdeka lio. Namina jantan merdeka lio. Jadi lio yang dimerdekakan. Dibekakan tidak bayar pajak. Gitu pemerintah. Margi batanya kanggo ngadamel gedung sate anu ayeuna masih jantan lambang kota Bandung. Teman-teman, kalau ngomongin Merdeka Lio itu mah lekat banget sama tim jurnalisa karena hampir semuanya besar di sini. Nah, awalnya yang di Merdeka Lio ini siapa? Ya pasti Bapak. Tikawit tahun sabaraha Bapak di Pak? Karena akhirnya kerjaan Merdeka Lio nya tahun sabaraha mungkin saja man sareng si Amat lah. Mohon. Hari Bapak di dia di Merdeka Lio teh terus badai 70 tahun lah kira ngelakung. Berarti tahun berapa guys? Pancegna Bapak tahun 55 di dia. Sumping ke Merdeka Lio teh, Lio teh masih teacan utuh-utuhan bumi kio. Daya bumi gedong,
paling ge setengah tembok, seuseurna mah panggung. Nah. Jika pundung ti kaler geu ka dieu teh pinuh ku dapuran awi sareng cangkring. Cangkring atau napi tangkarengas warna rageng. Memang pemain ditinggal kita meserem lah kita. Tapi jalan itu jembatan ayeuna teh jalan Pajajaran eta aya jalan satapak ka dieu. Jika punung istimewa na China itu herang agenya seleres-leres herang. Jantan China dianggo aktivitas pak? Dianggo aktivitas nyusukan aribak didinya. Kecuali kanggo masak masak mah hari tama acan prah kena ledeng mung aya di dia di mereka lihat teh aya corsen sebut nanti ledeng ledeng umum anu kanggo kepentingan masyarakat nu aya di dia meser kedinya. Kanggo eueuh cenah masak mah tidinya. Tapi ibak sang nyuci mah di Cikapundung. Cina herang leres-leres. Herang teh kieu. Upami aya lauk alit disebutna kekel nya, napal dina cadas dia katingali ti luhur teh. Saking bersihnya Cikapundung saat itu, guys. Janten nu ibak ge cek paribasana talanjang katingali awakna ka. Ku herang-herang mah cai teh. Duh. Kebayang upami banget, kalian bisa bayangin Sungai Cikapundung, yang tahu Bandung pasti tahu Sungai Cikapundung. Kondisinya sekarang sangat jauh berbeda. Dulu Bapak ceritain sangat jauh bersih sekali. Terus bisa dipakai aktivitas, dipakai mandi, berarti bersih banget. Tadi Bapak nyarios di sagigireun Cikapundung teh seueur dapuran awinya Pak sareng cangkring, biasanya suka ada cerita. Nah kan tau saya dongeng nol. Hal iya kieu nya. Di sagedengan Cikapundung aya hiji sumur di ditu dugi ka ayeuna sumur tapi ayeuna mah tos di benteng kumargi ku perusahaan si jalan. Eta sumur umum. Cina herang pisan dianggo tampian sadaya kanggo ibak gitu nya. Di sagedengan Cikapundung. Nah karesan dongeng kieu lah. Kantos kaya kajantenan bapak teh harita terus didama tapi status pelajar. Wih, sontan sang rencangan terus almarhum aribak dirinya duaan gitu ya tabu tujuhan gitu. Nah ini aya listrik margi di jalan itu teh jalan satapak teh aya anu hanaat haat di pasangan listrik cicang gitu. Dan nuju ibak keserangan gitu jojo ti palih ditu di arah jalan ageung teh bet aya nu papa nganggo seragam boros-boros porto suster. Bapak nyarios ke rencangan. Nah, sahada itu ayo suster di rumah dah. Apa asa mereka lu datang seluruh bumi? Nah, dua lengkah di hari itu, Bapak merong, gentos jadi diharudung sarung. Diharudung sarung, jadi tiungkun. Astagfirullah. Tapi Bapak duaan, sarung, siah, orang mau datang siun, mari salah serian gitu. Ayo nguping-nguping, tadi dinyata ayo dapuran awi, sarang haur. Sauna teh didinya menang tempatna ka punggur mah. Pi ayeuna mah tos daraya kan. Dah kieu tahun 70 kan pangitan bangsa cangkring dapuran awi dipugar ku masyarakat sadayana. Untuk mencegah banjir swadaya masyarakat janten cadas-cadas anu di Cikapundung di tugaran di anggo nembok-nembok. Tidinya janten aya pembaharuan di pagi. Aya pembaharuan. Tapi itu betul-betul swadaya masyarakat. Tiap pengisar sejumaah di Cikapundung sok kena cakat ke Cikapundung kuping aya nu cikibung bari sing cerihil. Ibak. Ibak. Oh, jadi di Cikapundung itu suka ada yang mandi. Tiap pengisar sejumaah ai bapa teh nah sing teh kitu. Ya walu alam ya, cek bapa teh ye lamun rek marandi sok cerihil mandi-mandi. Bapa da resep heueuh tapi sorak maneh teh sieun ka bangsa urang manusia man cicing. Tapi walau alam eta mah nya itulah zaman-zaman harita merdeka leo dari ayeuna si sosaman. Tapi sok aya kana geuman bangsa ditonggok utuk-utuk. Aya nu masih geuman ayeuna Pak. Apa mibade eta mangke geura teh ge. Tapi mudah-mudahan teu pendak jeung nu awon nya. Di Cikapundung di jang oge aya jadinya. Aya selokan alit kan deh. Biasana aya sepuh sok megat tapi taranana mah sok maruli ti mana kitu nah sok laros naros bager ning teu aya nu jahat tapi mode ayeuna kumargi mereka dia mengetes aman jantan terus balalagi
Amin. Tapi tadi selama Bapak menceritakan kondisi Cikapundung, Merdeka Leo dari zaman dulu, apa yang saya rasain? Ada yang riuh, ada yang miluan ngomong. Oh, menyepak. Didongengkeun nembem ni. Ya mati ya, Bapak teh lain ngagergan amat, tapi mungkin zaman Leo teh zaman amat ke apa menarita. Didongengkeun teh jadi kabayang deui Pak Kapur. Nyekeun nostalgia cek barulah kayaknya amat. Cenah naon? Nyebut-nyebut zaman baheula kan. Nya kapungkur mah dasar dayana ge bersih. Kan perangnya amat diterang pan. Ya bapak we tahun 55. Komori zaman amat kapungkurnya. Oh, perang bisa. Tah. Kunaon? Di nu cangkring teh, Pak. Nya cangkringnya. Nya amat teh di dinya salam. Pedah cangkringna di bumi. Ari amat nu panayana di jamatan di ditu. Baheula macan kitu jamatan anangnya bututnya. Tadi na cangkring baheula. Ayeuna mah aralus, Pan. Ini di Cangkring memang seueur pisan dapuran awi ge da. Sana si dapuran awi sakedikmatnya. Mantap eung lah. Bami angin deh ka kuping sing lalaketna. Tapi bapak punten. Bapak mah urang lembur ya, terus teu aneh kuping awi disaradak. Ah, kabayang deui, Pak. Ya. Mohon matnya. Tapi punten dah. Sanes ngaungga. Ngaungga amat. Teu Pak atawa didongengkeun deui jadi emot deui. Ari bapak mah da pasti nu sajaman jeung harita mah amat nu apa. Da kajadianana amat ge zaman harita kan zaman aya Leo nya. Matak cingogo di dinya ge da bersih Pak kapungkur mah. Nya ayeuna amat masih terus jeung jurnalis saya syukurlah ari bapak mah. Ini widian ku bapak itu banyak. Ngenari miapekeun dia sok tara aya teh. Ini pipi lihat. Ibu aja. Nyapa kitu we nya, Pak. Ngan sok aya nu bangsa culik mungkin tamu. Tamu sareng dieu. Bapak sok ngomong. Oh, sok kita sok ditewa. Dan gitu nya. Oh, sok ditewakan, Pak. Dialihkeun. Ya biasana kan nama aya ngaranna ge. Walungan jadi mungkin dipakai jalan menutup paruguhnya. No, kadang-kadang nu karitu nu sok timbulkeun ngeganggu ka warga. Ya, sok teu emut Pak mun keur imah ko ge hareureuy we tararik we kitu jadi ganeng mun. Tapi kan ku amat apa eta mun sok disingkirkeun banget. Ya syukurlah. Ya kitu mat kitu nya. Astagfirullahalazim dipilih we. Rame ye. Bapak lu cari amat teh memang kontak deui ti baheula teteh. Tah Pak dongengna teh mama teh terangna ti iraha Pak. Di dieu. Mohon. Awita namanya ari teteh. Jauh sorin saha teh? Abdi Mamat. Amat di mana? Urang dieu. Kana dongengna ya. Ngadongeng abdi teh kieu 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 mah sok di seuseurikeun ah. Aya jeger paeh di kuru tong kitu. Bisa keureuna kitu. Tapi dugi ka ayeuna teras manehna. Iya alhamdulillah sok ngewakan kunti nu teu pararugi. Sur mantak teu bapa ge sok mun kitu aya sepuh-sepuh nu taros. Saha warga sugia urang teh gaduh kenalan itu di Allah. Kenapa saya banyak ngomong? Begitu diajarkan. Mohon Pak Abi bade nadawidi bade penelusuran atau napi jalan-jalan di Sabudereun Merdeka Leo. Abi angkatin apa? Mohon, jeung atuh. Selamat. Let's go. Bapak mangiringnya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Curval Risa. Oke. Seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya, malam ini kita berada di tempat yang sangat tidak asing, tempat di mana orang tua kita, kakek kita besar dan tinggal sejak lama di Bandung. Jadi semua yang diceritain kakek kita, yang pastinya sudah kita tahu juga beberapa cerita-cerita sejarahnya. Tapi di balik itu banyak mungkin yang belum kita ketahui sebenarnya. Yang ini juga jadi apa ya, pertanyaan kalian atau permintaan kalian, ceritain lagi dong lebih detail gimana tempat tinggal kalian sebelumnya, atau ada cerita-cerita apa sebelumnya dari orang-orang yang lebih paham, orang-orang yang lebih punya cerita lebih banyak tentang tempat tinggal kita sendiri. Oke, gak mungkin sendirian, tapi gak banyakan juga. Malam ini timnya cuman sedikit, tapi sangat spesial karena mungkin kita akan menceritakan dan menghadirkan seseorang yang belum pernah ada dan in frame sebelumnya. Yang pertama ada Angga. Alhamdulillah ada Angga malam ini. Tunggu sama Iko, alhamdulillah. Nah, ini dia. Ini yang sebenarnya. Sebenarnya kalian udah tahu banyak soal seseorang ini. Iya, dari. Betul, masa. Betul. Kalian juga mungkin sudah ada yang follow di Instagram. Yang belum follow, sayang. Sekarang di follow. Saya belum banget. Oke. Enggak usah lama-lama ya. Iya, oke, silakan, Kang. Aduh, ini tante kita tercinta yang kalian selalu FOMO dengan story-story Instagramnya. Bita atau Tante Rita. Udah stres duluan. Ini guys, ini yang udah takut pisan. Banyak juga ke BJ pasti, ayo. Iya, keke katanya kenapa nggak ikut? Aku bilang nggak pernah diajak Angga sama Ica, tapi sekarang diajak kamu, hah? Bita? Aduh gimana ya? Bismillah ya. Makanya spesial juga buat kita biar yang nonton juga Risa gitu, yang tahu rumah bapak tuh di mana gitu kan, semua juga pasti tahu ya, Bici. Yes. Kita datangin tante kita yang wah pasti tahu lebih banyak tentang tempat tinggal kita di sini. Masalahnya hantunya pada kenal, jadi aku agak-agak seperti reuni gitu ya. Aduh, agak-agak takut. Bita barusan udah bilang, kalau hantunya pada kenal, jadi gak salah. Keluarga kami hampir semuanya begini. Jadi kalau ditanya, Bita teh bisa mediasi juga? Oh ya tentu, kami juga belajar dari sini. Aduh ya Allah. Suhu. Bapaknya Angga yang paling suhu. Aduh, deg-degan tapinya ya, kayak gimana gitu. Bita pas, Neng Ica bilang, Bita, Ica, masalahnya aku pada kena hantu-hantunya kumaha. Jadi reuni ini. Jadi Bita, tadi kita udah ngobrol sama Bapak soal versi Bapak ketika Bapak masih zaman muda dulu. Bagaimana Merdeka Leo saat itu, karena waktu itu katanya belum sepadat ini. Masih kosong, segala macam. Nah, kita pengen dengar versi Bita kecil. Pegang gerak jantung Bita nih, deg-deg-deg-deg gitu. Habis ini tensi ya. Jadi kalau cerita gimana ya, walaupun sekarang sudah padat, sudah apa, dan kami pernah pindah ke Bali atau ke mana. Iya benar. Tapi ini adalah tempat yang sangat berkesan, bersejarah buat kami. Terutama dengan bapamu, dengan semua kakak-kakak tercinta. Dan saat itu aku anak paling kecil kan, jadi seru-seru aja. Dengan semua apa yang kita terjadi dari kecil sampai sebesar setua ini. Bahkan sampai pernah main petak umpet sama semua, karena aku paling kecil dimasukin ke Seeng, tau gak? Tempat itu langseng. Yang engkau yang gede, Seeng. Yang gede, teh tanduk umpet di sini. Masukin ke situ, tutup sama bapak kamu, untung saya tidak meninggal. Ditutup, udah gitu ibu pada pergi semua ke belanja, pas balik lagi, Ita mana, Ita mana? Aku bahagia banget, gak ketahuan, petak umpetnya gak ketahuan. Ternyata mereka udah makan, udah jalan, Ita, pas dibuka masih, hei, gitu. Padahal kalau mungkin saat itu sudah ada si juri gitu menemani aku, karena akhirnya sampai ibu marah ya, tapi alhamdulillah masih ada. Masih hidup sekarang. Jahilannya tentu mulu. Nah itu paling jahil bapaknya dia. Dijelaskan. Tapi itulah cerita itu sebenarnya semua kita anak-anaknya mungkin yang tanpa disadari
Turunan itu. Nah, oke. Okay. Udah ada gitu. Jadi pada saat ya itulah nanti akan diceritakan kita ya. Jadi kita okay. Tidak tahu sosok-sosok itu ternyata oh si eta teh hantu ternyata kira teman aku gitu. Jadi kalau barusan flashback soal waktu kecil lagi happy-happy-nya main sama kakak-kakak sama keluarga. Nah, kita geser ke tempat di mana Bita pernah ngalamin sesuatu. Datengin aja tempat. Benar. Kita cari hantunya men. Aduh, tadi dia ngomong. Tadi sudah ngomong gitu dia. Akhirnya ngobrol ya. Dulu mah enggak ngobrol ya, gitu. Iya, menunggu itu. Kata mereka aku dia udah aki-aki sama kayak aku nenek-nenek. Ya udah, kita geser okay. Tempatnya. Yap. Yes, kita udah datang ke lokasi pertama yang akan Bita ceritain. Karena Bita pernah punya memori di area ini. Kalian bisa lihat di belakangnya ada lorong. Dan tiba heula di dieu mah poe kuat. Itulah. Lompatan ke dia mendulut nya. Kamu udah gitu aku mantep. Iya tadi sempat ada Beji cerita dikit-dikit juga. Okay. Mungkin yang lain juga pengen dengar boleh diceritain. Apa Bita ceritain? Lagi main-main. Jadi dulu tuh kan ini rumah nenek aku nih. Iya. Di area sini deg-degan di area sini itu ada lahan pokoknya ada apa namanya terasnya tuh gede ya halamannya tuh besar main-main kalau zaman sekarang apa sih BP ya iya. Jadi dari karton-karton gitu kan iya. Disusun jadi rumah-rumahan jadi okay. Kayak gitu kita tuh anteng aja main nunduk gini masang-masang gitu kan. Dia sudah hadir, sudah datang. Jadi main-main gini aja, gini mamahnya Indi sama anyangan lah. Anyangan dulu. Kan kita nunduk gini, siang-siang loh ini, jam 10 pagi, jam segitu. Bukan guys. Malam. Terus tiba-tiba muncullah kakak aku, Aheri, bapaknya kamu ganteng. Jadi mungkin Aheri saat itu SD dan aku agak masih kecil sih, dia udah kelas 6 mungkin lah. Dia datang dengan baju kemeja, mukanya bapak kamu masih muda, masih anak-anak. Tapi ini terurai ususnya. Terus kita tuh dengan polosnya gini, "Hah, si Eta datang deui." Lari kita teh ngeberesan si BP-nya lari, tapi ketawa-ketawa karena enggak ngerti teh kan. Tapi itu cowok gitu ya. Mukanya enggak serem, cuma setengah aja itu enggak di sebelah itu dan terurai gitu. Mungkin penjelasannya lebih ke kayak kuyang. Kalau zaman sekarang ya. Cuman kalau sekarang mah atasnya ya seperti manusia normal. Manusia gitu normal, ya. Ganteng kayak kakak aku. Emang ganteng kakak aku mas playboy. Aduh, naon. Ke bawahnya ya jeroan lah perut. Iya, tapi cuma ngambai aja gitu. Cuma kita tuh yang ngelihat dia tuh kayak bukan sosok yang aneh jadi yang si Eta datang dari terus lari-lari ketawa-ketawa tuh bari bubar gitu. Nah, aduh ini nih. Iya, abdi tong dicarioskeun isin. Tenang naon atuh, tong dicarioskeun abdi. Panggil aja. Satu lagi. Udah gitu kita siang sih. Ini dia selalu hadirnya tuh di siang hari. Nah, akhirnya di halaman ini tempat dia nih. Jadi ada kamar. Terus ada lagi tembok di sini tuh ada kosong. Nah, akhirnya kemarin ini sama kakek aku zaman baheula teh ditaruh suluh ya kalau zaman dulu mah buat ngebakar-bakar itu teh jadi kayu bakar gitu taruh di situ. Nah, kalau itu teh dia ada, adanya memang ditinggalnya di sini. Selalu datang terus ngelihat aja mungkin pingin menyampaikan sesuatu tapi saat itu juga kita kan masih kecil ya. Masih jadi kecil. Belum tahu, belum ngerti masalah komunikasi apa. Cuma pakai kemeja, bajunya kemeja, mending adek-adek abdi ngadongeng. Pakai kemeja dengan si berurai gitu tapi enggak serem, enggak nakutin, enggak apa, cuma something pengen talking something perhaps ya. Aku enggak tahu ya dia mau ngomong apa. Mungkin saat itu karena aku juga masih kecil. Kan pasti Bita kepikiran sampai sekarang kan. Dari kecil dia mau ngomong apa kita panggil aja Bita. Satu lagi. Akhirnya karena aku tuh anak cucu bungsu gitu kan, kekeh cerita. Karena aku enggak mau sendiri mikir. Nah, ini kan rumahnya gede terus tadi kita masuk jalan ke situ. Betul. Karena nenek aku lumayan kehidupannya jadi punya sawah banyak, akhirnya bawa padi-padi teh ke sini ya, bawa padi terus di heller atau apa yang diputar gilingannya. Aku teh main sama dia di situ di belakang sumur, siang-siang juga main gilingan gini-gini. Terus udah kayak gitu main-main terus aku tuh nggak tahu gimana, pokoknya lupa akhirnya terjatuh gini. Nah itu aku udah mulai nggak sadar. Baru pembantu bilang gini, "Ita jatuh."
jatuh, Ita jatuh di bawah. Nah, dari itu terakhir kita berjumpa. Ah, kamu apa kabar? Astagfirullah, kan Ita jadi juri kene gedingan. Ya Allah. Kenapa sih kamu tuh? Aku merinding. Aku naon atuh ieu meureun ngobrol. Waduh. Babaturan itu ah. Di. Ku naon eta teh mending ngaranambay kitu ah. Mending lucu ka luhur kasep ka handap ngambay. Kunaon sih? Ya kunaon bom? Jaman baheula nya. Salut ku bom. Kunaon? Di betot. Kusaha. Kusaha di betotna. Allah. Kenapa oh, ya ampun. Mas jaman Jepang nya. Tapi yang di sini ulin orang. Wah, kamu sok ajak wae ulin. Ah, mulai jadi takut. Mbak masih betah di dia. Kenal di dia wae. Gitu ya. Kamu ini. Terus kolot berenang dah ya. Sudah tua. Hah? Naon naon? Nah, di dia no bisa nempel orang sana. Astagfirullahaladzim. Eh ayeuna sok ulin jeung budak henteu. Itu ayeuna udah di dinya geus rumah tuh eueun nu ningali nya. Bae ieu budak ieu kan bisa ningali. Sabeda umur budak nya. Oh iya nya kan di dinya aya teh. Hah? Buat ai teh disiapkeun meunang ngobrol. Oh, ngobrol atuh ah. Geus beda. Hilang ku. Iya. Baheula sok ngajak ulin wae kunaon. Eh? Atuh batur teh lalaki tong awewe, aku makan awewe. Eta kunaon cing di beulah teh kunaon nyen salah. Nyen salah naon ku. Kamu teh kan budak keneh kan. Meureun baung kamu na ya. Eta naon cing? Yang apa? Mas eta dong ya kumaha. Iya dong. Heeh. Di manja siapa? Abdi urang. Jadi Aku kamu teh berarti pahlawan meureun euy. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi teuing ngobrol jeung Walanda. Jeung Walanda ari mah heula mah jaman karieun secara pandeuh. Geus ngobrol. Oh, sa urang teh. Oh. Kuluna kemana euy? Punya naon jol di Walanda di Bukit. Mana tuh Bukit sesaha ieu? Asa teu mana asa tong baung we. Yang geus ah we ngomongan. Tong berjumpa deui geus saeuning. Hayu leuleuh. Usum aya. Aya babaturan aku loba Lisbeth. Aya si Lastri tah mau teh jeung eta aing abdi geus kolot teuing. Kayaknya udah besok meulang batur. Terus ketemu kan yang mana. Aku SD loh eta teh, SD banget. Yang wani hungkul sia. Saha teh bisa ningan aja. Oh, nuani hukum. Nya kurang. Geus aina mah geus panggih, geus ngobrol. Tong ngaganggu. Geus we masing-masing. Nya. Geus. Eh, geus cukup sama ya Allah, aduh, aing geus rek uni sakana. Lu sejen mana ini? Lu sejen teh nu mana, Lisbeth? Dur urang aya. Anu suku kamu dipinjem mukana atau kergering kunaon sih kalau kamu teh sok make muka lancip urang nu kasep eta. Yek ningali aing asli. Bung, bung. Teu anggus keteh engke mau jadi babaturan geus sarurempet. Eh, anjing. Geus ah. Cung jemput deh. Geus ka ditu deh ahnya. Sanak-sanak sebelah gini. Sudah berpuluh-puluh tahun. Reuni guys. Reuni juri deh. Keringus ngerti namanya. Temunan ngeganggu deh. Ya enggak itu temunan. Iya. Keringus oke nih. Iya ini. Iya goreng kamu nih. Keruan aing. Waduh.
kamu teh menjadikan pahlawan atau menjadi jenderal. Aduh, astagfirullah. Ini kan ada yang macam-macam ke aku panggil kamu. Aduh, luar biasa. Terima kasih. Ingkin awakna. Entong karunya kami. Astagfirullah, itu teh dosa, tidak boleh. Enggak boleh. Jangan ada kehidupan di akhirat, jangan melakukan hal yang buruk, jangan membuang-buang perbuatan jelek. Ini juga di jelek. Kalau aja mah menang, sok. Juga rek pindah ke rek kulit. Sekarang kadiu aja nama. Nggak, aku udah nyerek naon kadiu. Kan kamu resep pun uang kadiu kan sepi. Uang gak ganggu. Aduh, ini gila. Angges, ini sok riwa, enggak? Say goodbye. Ini nyumput. Rek nuturkan ya menang. Salah jauh lama menang. Alah johungkul. Ya. Ya arek nyebut we. Juk kurang pindah. Ini belum pernah terjadi, guys. Reuni jeung juri. Nah, kita mah selama di sini enggak pernah ketemu itu ya. Iya, dekat kata dia takut betul. Bunga kok biasanya happy, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah juri aja happy ketemu saya. Alhamdulillah itu. Itulah dia poinnya. Ini baru satu lokasi yang Bi itu ceritain. Tadi aku juga deg-degan sih sebenarnya, tapi karena udah lama juga. Kasih. Udah lama banget lah, aku SD kali. Sekarang udah nenek-nenek gini, sudah bunda. Ini baru satu cerita yang Bi itu ceritain, satu lokasi yang pernah Bi alamin. Ada beberapa lokasi yang mau Bi ceritain lagi. Aduh, sebanyak. Oh, ini mah rada serem, saya juga takut waktu kecil. Saya juga takut. Iya. Yang ini mah ceritanya. Kita geser. Dok ya. Iya. Let's go. Let's go. Kita geser ke tempat yang mungkin sebelumnya pernah syuting juga. Di area sini teh ada sumur. Ya, kan. Sumur dulu, tapi alhamdulillah sekarang udah bagus. Udah rapi, tapi Bita punya cerita juga kan udah sumur ini. Makasih juga udah dirapihin sumur. Makasih udah disuruh. Iya sengaja. Terima kasih dong sama yang sudah membantu sahabat saya. Orang tercinta, love you. Jadi gini, ini kan rumah nenek aku kan. Aku bilang tadi rumah nenek aku tuh lumayan gede lah untuk ukuran di sini. Alhamdulillah. Jadi dari tadi nyambung ke sana, nyambung. Dan selalu ada gang sempit ini, gang senggol. Dan di sini banyak kunti, biasalah gitu. Nah di sini santai sekali ada kunti, biasalah. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Juga kalau lagi masak suka ada yang noong ya di situ. Nah di sini itu kan dapur. Dapur turun ke sini yang posisi aku jatuh di tempat muterin padi teh di sini. Posisi itu sumur dan di sini masih Cikapundung nggak ada rumah ini. Langsung ini tuh langsung pantai sunar Cikapundung. Yang Bapak ceritain tadi ini nyambung di samping kita ini. Kayak gini, enggak, belum. ini udah baru-baru rumah gini. Jadi tetap aja jurig mah ayah walaupun ada rumahnya. Kalau dulu kan langsung ke Cikapundung, kalau sekarang mah ada. Nah, udah gitu aku jatuh di situ, tergeletak dan dibantu dan dari situ sebagai salam perpisahan tidak jumpa lagi, mungkin diobatin Bapak kayaknya mah. Karena jadi sih habis itu enggak ketemu lagi sama dia. Iya enggak. Tadi aku bilang terakhirnya di situ. Kayaknya mungkin karena itu jatuh digendong dibawa ke sini Cigana mah diobatin sama Bapak karena akhirnya enggak pernah muncul lagi si sosok itu. Iya kata dia saya enggak berani, cuma kamu yang berani ngelihat saya ya, tadi kan. Aku juga karena enggak ngerti kan jadi ya itu mungkin ya ceritanya. Iya, paham benar. Cuma karena zaman dulu kan nggak bisa di nggak kayak sekarang bisa ada medsos atau apapun. Jadi bapakku selalu bilang keep silent, apapun lihat jangan, karena tidak semua orang bisa ngelihat. Jadi nanti bisi kita disangka aneh. Jadi kita tuh pada saat bapakmu juga cerita, kenapa hatiku langsung deg-deg. Seperti itu tuh, jadi kayak nggak usah cerita. Dulu juga kalau misalnya ada apa, kita jangan diajak. So aku mau kenapa? Iksa masih kecil bisi. Comel bisi apa karena tidak semua orang bisa melihat sementara sekeluarga kita bisa disangka aneh gitu. Mungkin itulah. Nah, kalau sekarang kan kita expose kalian gini. Kalau dulu kan kita diam, tiba-tiba yang jadi kemana-mana cerita mah tiba-tiba nganterin yang meninggal. Nanti bapak kamu tiba-tiba langsung gitu. Ah, itu aku naon-naon gitu kan. Hal gitu tuh kan aneh gitu. Terus kita mikir, kenapa orang lain enggak, padahal sama-sama pergi ke kuburan. Tapi kakak-kakak aku kok bisa? Nah, ini dari sini
sudah tidak berjumpa lagi sama yang siang tadi itu ya. Paingan dia terindu pisan. Aduh sono pisan. Meni sono kehela. Gitu misi. Ayo sugan teh nu sono teh anu suma eta mah juri. Nah, dari situ kan ada sumur. Oke. Kemudian karena anak kecil paling kecil suka ada bagian-bagian tugas mencuci piring atau apa. Aku teh ya udah kita bagian cuci piring. Nyuci piring we, padahal di rumah ibu tuh udah ada kamar mandi dan segala macam, tapi karena banyak akhirnya mencuci piring di situ. Mencucilah siang-siang jam 12-an. Siang lagi kejadian. Siang wae. Siang wae juri ayah komo di malam. Jadi pas lagi nyuci-nyuci gini tadi merinding. Ada tuh kegiatan bari apa namanya teh? Nimba rambutnya terurai-urai terus aku cuma ngeliat ah. Udah wae cuek gitu udah. Ada teman aku Oti tuh, mudah-mudahan masih ada. Nah dari situ kan, ini rumahnya sebelah situ, ini rumah aku, ini rumah emak, nenek aku, rumah ibu, itu rumahnya teman aku. Yeah, terus maghrib-maghrib kita ngobrol, aduh ini merinding, ngap. Dia dari rumah ini, aku dari sini. Oh iya, seberang-seberangan baru ngobrol, oh iya, oke, besok deh. Nah ternyata gini, dia mengintip gini. Astagfirullah. Dengan rambut terurai, cemin naon sih. Terus ngeliatin mukanya korodok, aduh kita kalau ketawa, si korodok gitu. Si korodok, aduh nimba, aduh si kali, si korodok itu, ih siun. Tapi bari kita keketawaan, masuk ke rumah, udah gak cerita ke bapak, gak apa, ya itu. Itu ada di situ. Jadi gak usah heran kalau Kakang Sombra, dari atasnya juga begini, si korodok, si kunti. Kata. Ya abis kumanya manggilnya si mulut kan, emang seperti itu si korodok gitu. Kalau yang lain kan silanya dia. Aduh silanya data. Ya. Kalau aku mah yang mengenal aku dari kecil mah sosoknya si korodok. Si korodok, itu rambutnya panjang, mana? Itu di situ. Dan di tembok itu ngintip rambut kita. Terus dia tuh mungkin marah karena kita tuh gak siun, malah kan, si korodok deh gitu. Karena si eta deh, nah. Si yang cowok ini nggak ketemu si korodok yang ada gitu. Maaf ya korodok mungkin belum ada. Kita cari si korodok sekarang dulu. Ya. Korodok kunaon beunta korodok? Di facial. Let's go guys. Nah lokasi yang kita datengin itu sebenarnya dulu ini tuh sumur. Yang tempat kita berdiri tuh sumur. Saya juga masih ngalamin setiap abis maghrib kalau disuruh ke daerah sini masih belum ya. Baru bisa. Keumpisan. Mungkin kalau aku sendiri Beji jadi udah ngelihat ini kan udah hampir mirip kayak gini kan bentukannya layoutnya jadi nggak begitu bisa membayangkan dulu teh ya kebayang lah kalau dulunya kayak gimana teh nggak bisa terlalu membayangkan jadi kebayangnya teh ya si sumur ini identik dengan cerita yang barusan Bita ceritain. Yang aku nyuci piring di sini. Nah kan kondisinya bener kan. Nyuci piring di sini. Karena aku bilang aku anak paling kecil. Jadi gini. Almarhum Wa Eli. Tak mau nyucikan baju. Kan aku jadi pembantu biar dapat duit. 10 perak. Oke. Okay. Di mana sumur. Karena susah ya airnya nunggu. Oke. Okay, taruh. Pas nimba murah uang Teh Eli. Urangnya mau. Salah Ita. Bukan salah aku. Gitu. Coba juri. Coba nyusena tadi. Uangnya los. Tapi itulah kenangan terindah sama kakak-kakak aku. Nah terus di sini itu kan yang nyuci piring dan si korodok ada di sana. Bahkan sampai saat ini pun kalau kalian mau ketemu boleh, ada. Mungkin kalau tidak bareng kalian juga saya nggak berani ke sini, mohon maaf ya. Takut terus aku. Apalagi dulu kan ininya nggak di tembok, jadi si ini. Apa Cikapundung nih kelihatan. Ya, jadi ini. Samping kita ini tuh langsung sungai Cikapundung. Segini dan ini sumur di sini. Sumur nanti yang warnanya kuning sekarang airnya katanya udah baik udah bersih. Jadi si korodok itu teh masih di sini kan? Masih. Karena dia penghuni lama ya. Silakan Anda mau bercerita. Mantap. Rambutnya masih panjang gitu loh. Berarti aku potong dulu biji dikit. Yang sering dilihat kalau malam-malam ini soal yang kakinya doang aja. Ya. Itu kan rumah aku masalahnya naon di kan tempat urang. Ai mana urang teu meunang sih tuh. Urang ge hayang atuhna. Iya teh marane nu datang ka dieu naon sih? Kan bae atuh tempat-tempat urang. Salah mana bet bisa ningali. Da urang mah memang hirupna di dieu. Hirup teu nya ari kita. Teu. Nya maksudna teh urang teh masih di dieu. Teu meunang maneh teh barudak harari ngan mun lain ijuna si eta. Si Haji etak urang geus maneh teh kumaha. Kan bae atuh da urang teh ngaganggu. Emang geus warawunya da saling mareng. Nya nya atuh urang geus bae teh nanaon. Urang mah beungeut hungkul nu karodok hate mah. Naon kira-kira teh? Di banjur.
Untuk iya kumaha yuk nyerita. Di Banjur atuh da kumaha meureun urang teh baheula teh geulis. Aya nu timuru, aya nu teresep ka urang. Geus ah sieun sedih urang. Di Banjur urang teh. Di Banjur mah geus urang teh. Nya kitu. Nya kabayang ari kitu mah. Nya atuh da kumaha nya. Ah geus da pas baheula. Nya ari kitu mah. Aduh jadi tetega nyebut horodok ya atau tersopan. Ya atau udah kumaha dikilkan ya orang teh. Oke maaf sih neng weh sih neng gitu. Tapi. Kasep. Amin ya Allah. Amin. Ini mana teh kasep kan incuna si etamu. Amin ya Allah. Incuna etamu ke orang teh. Kamu badannya bisa ningali. Bang menarkan banget orang gitu kaki. Ini mah jagona ya mah. Menarkan-menarkan kita ya mah. Ya atuh. Sok ya. Teh tong kieu ngarah urang teh aya eta nu dirinya we si Mamat wae teu bogohun ka urang da cegak kieu. Si Mamat teu bogohun? Tong cenah maneh. Bener-bener si Mamat yeuh. Carikeun urang mikir ate. Geulis kieu mun. Sok atuh kumaha ka aki maneh pang ngageurankeun aki maneh. Nek keke dibejakeun. Bejakeun. Ya mah geus penting kalau nyaos istirahat. Jeung urang teh era teu make baju. Ah, sieun kataringali kitu. Teu mah naon aya eta mah. Kan. Si Yuna Aino suara lu sering di ketinggalan di dia mah ya Allah diganggu bisi rewas tara ya, tara diusir unung-usir kan tiba lagi unung-wani percaya ngajagaan oge kan aturan da unu dayak dan ningali meni garoreng urang temni unu ningali ku nyeri hati nyantong hayang katingali lain lalaki mode si Mamat oge ka urang temni ningali na ciga kitu cik atuh pang benerkeun ka aki didinya atuh akal berarti geus kieu hayang lalaki geus kieu akal urang teh geulis ngarewos dia teh bejakeun teh naonnya ka urang ieu ngarewos bareun tadi urang geulis tuh deh ah urang teh nyeri hati nya tuh bejakeun ka aki didinya imah pesen bersih we pesen cik kaki urang mun keur bulak balik entong katingali ku batu rewas. Aduhnya ada barager atuh. Keur keuheul eta teh. Oh, aya aka amek karek. Nya atuh da urang teh bosen ciga kieu wae ningali batur garulis katul meuli. Ari awak mah urang teh alus ngan nya kieu kan jadi batur teh ningali. Keun nis nyumput bisi aya nu ningali wah cenah geulis diseblok deui, rusak deui. Geus entong. Ulah. Nyumput we geus. Tong kadangu mun keur berkegiatan tong kaganggu. Eta di sok kadinya atuh da wah, bibi didinya sok segala didengekeun wae. Ujung masa kontrang-kontreng. Da manehna bersalah batur urang keur ngobrol keur naon wae. Yo ngadengekeun urang dicarekan ku aki maneh. Da lain salah urang. Nah, jadinya mah geus di dieu nya. Iya bener. Ari budak eta kakana. Salah aki urang ke urang carekan ari ku urang. Ulah salah. Sieun ku aki. Salah. Aki didinya bageur tara ngusir urang. Nyaoh nu ngusir kan tiba lagi. Heueuh, ngan eta tong sok sadengedengena ka dudur maneh sagala. Tong nyalahkeun. Tong nyalahkeun bohongan sorangan. Kadengeng. Darengnya oh, betul dari sani ngali. Kabudak-budak leutik bisa nari ngali. Ah bener, salah. Itu. Berarti ya, kesalahan di kami. Punten di simpuring. Wabilahi topi. Salah. Itu aja namanya. Leres sahur pun lancar. Budak. Laku ya. Gitu. Ya dua, can bayunya. Bayi atunya, sing sabar atunya. Aduh, ya. Mau diupahan kukun. Ya itu udah kumahai. Bener halus. Tak iya, mata. Urang mah matakna nya teu kukuma teh urang mah tumarima kana kaayaan kieu nya geus ya urang salah narima tapi nyeri aya hate mah nyeri tah matakna sok nyeri hat ah geus ah nyeung geus jeung abdi teh mangga bari pamit geus geuneng marangga nya geuneng hampura nya aduh kenapa sih teman sih jadi kan aku bilang pada kenal jadi kayak reuni gitu guys gini guys ini mah aku dikit ya yang expert-expert itu mediasinya buka mata dan lebih merinding kalau oh, gitu. Saya sudah terbiasa buka mata. Siak, siak, oh, siak. Dari cara memandang kamu aduh beda. Gitu ya beda. Nanti kalau gini kan Beji ya masih bisa diajak ngobrol kalau dia udah akrab terus. Itu sudah teman-teman saya bilang jangan mengganggu. Eh nu lain mah berecet Beji mah. Ah si korodok mau jadi nate. Iya beda. Soalnya mungkin dia enggak tahu nya. Mungkin pada saat dulu teh ada kecil karena bapak aku juga tidak mengajarkan seperti segala sesuatu yang menakutkan dan jadi saking bapakku dan ibuku tuh menurut aku tuh orang baik jadi kalau di sekolahan dulu
kalau orang baik akan masuk surga. Oh, itu sama ibu sama bapak. Jadi selalu berpikirannya itu positif. Jadi melihat juri pun saya melihatnya positif. Itu bukan apa-apa. Luar biasa. Gitu yang luar biasa dari bapakku. Semoga bapak panjang umur. Amin. Dan sehat selalu. Karena ya itu bapak selalu ya pasti. Aduh pak, itu siun. Oh. Tenang, Pak. Aduh, itu berat. Kapan boleh diajak ngobrol? Jadi menenangkan gitu. Wah, Bapak. Wah, malah gitu, positif terus. Iya, tapi kan ada gini juga. Pas, maaf ya, agak melenceng. Enggak apa-apa. Sudah ke sini, kita pulang dari Jakarta. Aku nganterin Ella dulu. Hmm. Karena kasihan Ella, jadi aku anterin mobil ke sini. Sebenarnya rumah aku kan lebih dekat dari tol. Iya, iya. Si supir aku nurinin koper dan Ella, dan aku duduk. Dari sini kecik-kecik-kecik, seorang laki-laki lewat. Oh, tetangga aku gitu. Oh, si Eta, jam 2 pagi ya. Hah, ari ngadongeng jerik teh eungap. Oh, eta si tetangga aku gitu. Eh, pas ningali nah beut ngaheuleungit dari situ juga menghilang aja. Langsung aku ingat, eh kan anjeunna teh tos ngantungkeun nah tos aya kadinya. Pak, nembe abdi ningali ieu. Nah, aduh jeung si bapak teh meni baokeun ku bapak urang wartosan gitu. Jadi bapak aku teh menentramkan. Sebenarnya aku teh jadi pas duduk teh Trisno di depan aku rada ngaliak bisi anjeunna ngiring ka bumi abdi. Jadi bapak-bapak punten Pak ngawagel kunaon Pak ieu geura nembe ita ningali ieu teh budak teh bao jeung bapa teh pangges di wartosan teh kenging ningalikeun da beureun jeung dia teh saha tuh kamu bisa ningali tah jadi kita teh tidak bisa kita menyalakan lagi yang salah jadi punten anu kasuhun kamu deh kalepatan salah ya min plusnya seperti itu ya guys ini baru tempat kedua masih ada tempat lagi yang ini punya memori sama Bita ini yang tadi cerita pengalaman yang ketiga jalan yang dilalui semua orang lah. Oke, jadi ini apa ya salah satu titik salah satu spot begitu masuk ke daerah rumah kita Beji ya. Nah ini tuh jadi omongan semua orang sebenarnya tanpa disadari ternyata bukan cuma kita aja yang punya apa kepekaan lebih tapi ya cobalah cerita aja biar aja lah sini gimana jadi ini sebenarnya jalan masuk kita paling deket ya pertama, iya. Kan ada jalan dari daerah sana Mastu, ada dari di sini tapi kita sekeluarga sering lewatnya ke sini sampai sekarang maaf sampai sekarang kalian suka membuat saya agak-agak gimana gitu dan sering banget berpapasan kalau walaupun siang hari misalnya siang tuh kan aku kalau mereka sudah siang hari berpapasan blok gitu berpapasan jadi engap gitu dan kayak flying gini langsung pak aduh pak nembe abdi kieu pak bapak teh papasan ya pasti brok tapi kalau bareng sama bapak kan ada si beliau teh di sini ngingki gue kan itu terus kan itu gitu memang ini teh adalah selokan ya naon atuh berarti ngobrolkeun atuh meni kitu-kitu wae mohon atuh deh tarang ngeganggu keluarga didinya terang tapi ya kumaha tuh da kebisi aki didinya moal terus nyokan Widi bie izin terus kan kasepuh oge supados nya kumaha atuh da nya di dieu si dengdang piraku teu meunang kaditu ningali kaditu ari pas keur kieu aya abdi ngabalik isi Neng datang bro jadi kitu jadi abdi oge ngolong kewang da sami teu si Neng ngumpul ngajauhnya tadi iya pas ningali keur kieu teu kabujeung abdi kabul kitu si Neng beureuk kieu abdi ngalong kewang sami segala-gala lapor ke bapakna. Ini dicarek deui. Dia beli carekan Pak Abi tengah ganggu da. Nya geus masing-masing. Tapi iya mah nya. Heeh. Entar itu ganggu. Kan teh syek-syek teh. Kurang-kurangin. Kapan nya mun dipercaya mah urang teh baheula teh nya. Eh. Tukang kitulah. Tukang bobok, tukang tarok, tapi lain tukang mukakeun androk, lain. Oh. Ini mah bener-bener. Iya mah bener-bener gitu. Ya. Jadi tarok enggak. Karek papanggih oge usareun, tapi da aiku aki di dinya mah. Atuh rek naon da? Iya pasti aya. Oge karariu ieu kuring. Aya asal usulna. Tuh. Segar dikieu da. Angger we, ya kan sok hayang si dengdang atuh piraku di jero wae. Kudu nyumput wae nya. Nya, ari pas ngeningali kitu kan bisi anu teu baraleg oge patingali di dieu. Tah lamun nu sok aya raribut sagala dilaporkeun ka aki maneh cenah anu cingkikik.
lain ti urang eta mah sing cari kikik teh ti bladinya geura apa budak teh mun ari sepuh mah tos tekiat nya ieu kikik sepuh-sepuh oge hayu di dieu entar tawantun juga kitu. Jadi kita aya naon di kieu-kieu jeung aya nu kararitu sagala rupa ah iya mah naon mang tahun-tahun di dieu gitu ta acan aya nya pamprok ieu gitu nyarios gitu sepuh ya si neng ieu mah babaturana si neng ieu nah biasa weh subuh nyusur gitu sarariun mau aya na naon dah henteu ngaganggu leres-leres gitu nya tuh da urang cicingna ti dieu kumaha nya arek ka mana deui jeung ameh nu arenggal cicing di dieu teh harapaleun mun kadieu oh ieu nya jadi silih hargaan ki moal ngaganggu nya lamun muringkak mah nya atuh da meureun kieu tingali koreng teh tiga kumaha nya kitu mau bijakeun ka aki maneh ke urang bisa dicarekan henteu entos nyarios da sok we ngadongeng cenah kitu atuh baru dak ayeuna jeung asa hayang ngadongeng lubang sabaheula rek naon atuh nya bingung sukuring ah ya Allah nya tos atunya mohon atuh mohon jemaah atuh ah akan tuh menikah rarase gimana sok di luhur teh ya itu dicarekan gitu kuno bieu baik cenah sok dari munangku ku si aki-akina cenah majarkeun teh cenah ngobrol jeung incu kuring ai kuring geulis kitu kuring geulis geulis ieu tonggong bolong teu nanaon atuh mah halus aduh bolong ah beda tinu sejen emang bolong halus besok tapi ayeuna mah geus jarang da cenah tara ayeuna nyarita oge tapi baheula mah sok wik-wik di luhur. Kapan aja tangkal baheula di dieu? Tangkal tangkil. Oh iya bener. Dihiukeun ku si eta di babat. Kuring seuri. Nah, jeung kuring. Henteu iya. Ih budak teh ningkara rasep kieu. Heula lucu cincuan. Keur meunang ku akhirna, mun ku akhirna dicarekan kuring teu manis. Henteu iya hayang ah teh ngomong-ngomong. Keun kemah mun didinya balik beuting ku kuring pangbukakeun pantun. Nya anteur karunya ieu mah beuting. Kuring tungguan ku si aki didinya moal dicarekan ya. Kan wae enggak dulu. Masalah ieu mah geus jadi urang ieu. Ieu nu balik beuting mah ieu karunya ieu. Ah tos. Tuh asir. Ya malindo teh. Oh, mau dikukupan lagi hese atuh gitu. Hay ayeuna tah dituar teh jadi cicing di mana? Pindah ka mana nya? Teu pararuguh, kadang ka mana? Di luhur kitu nya mah. Kadang ka hareup, tapi di hareup teh aya nini-nini. Heeh, bener. Tah baturan si Neng ieu baheula. Ku si nya si Nini ke ka dieu nya, entong abdi nu ngadongeng nya. Naon atuh abdi gara-gara roan. Cima ieu mah bageur cima. Eh nya abdi mah tibaheula geus di dinya. Naon tuh teu katingali jelema lagi ka mana ceh baik. Ka panan di dinya bisa ningali. Sok bae mah aya tangkahna sok di luhur. Sok di luhur babaturan si Eneng ieu teh melong. Aing abdi teh sopan. Manggut bari nyaliksik. Gua lempak manehna. Carekan ku aki di dinya. Carekan di dinya. Ya disarekan di nya kieu geranya mun mane papangih ti urang belong kieu. Seuri manggut di dinya kumaha? Gue lepak. Nya abdi teh bari kieu nyaliksi bari nangunja di nya atuh nya cenah aya nini-nini teu tangkal peuting-peuting sieun. Teu peuting magrib. Bari kieu we. Teh si jelema eta kan melong ka urang. Ya ku urang teh kieu. Seuri jeung kunaon urang dicarekan ku aki di dinya. Magang wae. Oke, petong cenah maot. Jadi nyinyi di dinya kan eta meureun di kasieun teh. Gitu. Da pada urang mah geulis keneh da geus kolot ieu. Nah, jeung kudu sieun. Make baju, tira kadar nangun jarina tangkal, nyada memang bisa nya. Kumaha tuh ah. Yang kema urang papanggihan. Nah, ya tah deui geus. Hiji dua. Metong gue atuh. Sok nyimpan mobil. Heeh bener. Kayak kuring bisa ngagoler di dinya mah. Tanya bener. Daripada mobil urungnya. Oh, nu jagaan. Bener. Kumaha hanyar nolak sih. Kumaha ieu mah meni. Ah, lucu. Tapi rame tenang naon ya rame. Coba tenang naon resep. Resepnya. Iya resep. Ayo nanya. Daftar perah ayo nanya. Ya, tapi itu di belah itu di pelongkong dia.
Mis kiki tuan saya itu. Saya tong dilatih. Nah, gitu ai tos naonnya bahasana karena teh warawu ai nama nya. Nih, kita naon atuh nyebatnya aduh bilih lepas. Abi mah emak tuh dah ke sekolah. Ah, gulis ki emak tuh. Kolot gelis. Ya di kolot gelis. Oh, kolot gelis emak. Lot list. Kan ada kieu mah kapan kebiasaan kun kieu kumaha deui. Ya, gitu atuh. Nuhun. Tos di barang uih tuh ku si Encep dikit. Enggak, puting-puting. Masih dua lagi gini. Aduh. Mau gak sanggup ya. Soalnya guys, ini lah. Seru banget. Ya emang tiap ini tuh jadi akses kita kalau keluar masuk sama iya. Rumah bapak pasti lewatnya sini karena ini yang terdekat sama jalan raya dan nggak tahu kenapa setiap lewat akses ini tuh pasti nggak enakan. Iya benar. Dan ternyata barusan ketemu sama yang di sini yang sebelah situ, ya dia bilang ya tempat saya di sini mau gimana? Betul. Kalau merinding ya wajar karena bentrok energi antara mereka sama. Terus balik lagi yang diceritain bapak dulunya seperti apa, belum yes. Banyak rumah mungkin ini jalur apa, mungkin dulunya yes. Kebun apa, kebun apa iya. Kan kita nggak tahu ya. Tapi yang paling lucu bapak kamu masih bandel pulang malam, mau pulang ke sini ada nenek iya, pulang ke jalan situ, aduh bingung kukurilingan terus sasapu, Nusa sapu, malam-malam sasapu, nah aja subuh-subuh sendiri sepi. Cuma atas waktunya di tengah kesibukan ini. Bukan ini dengan gara-gara Neng Ica Bita. Aduh, Bica. Masalahnya kataku Julina karena Ica aku jadi enggak enak. Gimana? Orang terlahir di sini ya. Alhamdulillah Bajit sekali. Terima kasih banyak Bita. Terima kasih jangan kapok. Jadi kita 5 episode langsung. Dasar. Ini saya sampai deg-degan. Sampai tadi Bapak izin. Tata, bapak bobot tipayun biar enanon bapak gugah kayak gitu. Bapakku luar biasa. Selalu standby, benar. Selalu standby kan gimana? Terbukti kan? Iya, apa kita ke bapak tuh sama. Karena sampai apa. Setua ini pun bapak selalu ngecek di mana, kok belum ada kabar atau kuma sehat atau luar apa. Biasa. Jadi bapak itu yang memprotek kita. Jadi betul. Orang-orang ada ya sekalian di sini bilang, tolong diperhatikan bapaknya. Oh salah kalian, bapak saya lebih berarti semua di teleponan. Semua di teleponan baik-baik aja, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih buat supportnya. Betul. Semoga episode kali ini menghibur, yang jelek-jeleknya dibuang, yang baik-baiknya diambil dan disaring lagi. Ayo bareng-bareng Bu Ji. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelek-jeleknya dibuang, yang baik-baiknya diambil dan disaring lagi. Terus kita pamit. Oke. Jangan lupa biji kayak biasa subscribe, comment and like gitu. Subscribe, comment gini, like gitu. Atau enggak like-nya aja. Oke. Aku juga enggak malu. Habis gini kata nonton atuh udah setiap hari apa kehidupan saya sudah begitu. Jadi kehidupan saya sudah begitu. Oke, yang terpenting